Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya ingin berbagi tentang kompresor ya. Jadi karena saya sudah berpindah di rumah sendiri ya, tidak di tepi jalan besar. Nah, jadi saya inisiatif untuk ganti mesin penggeraknya, yaitu menggunakan dinamo yang aslinya adalah menggunakan mesin bensin ya, dari merek Kawean ya, bukan Honda ya. Jadi di sini saya tidak ingin keluar masuk kompresor, jadi inisiatifnya ganti dinamo listrik ya, agar tidak berisik di dalam rumah dan juga tidak ada polusi di dalam rumah karena sangat berbahaya. Oke, untuk arus listrik saya adalah 900 watt ya. Jadi saya menggunakan dinamo yang setengah PK karena kompresnya juga setengah PK ya. Oke, di sini saya ingin membagikan beberapa cara untuk menyetel otomatisnya ya. Di sini ada saya pasang otomatis ya. Namun kalau teman-teman tidak mau menggunakan ini juga tidak masalah ya. Hanya menggunakan dinamo seperti itu, tinggal dikasih saklar ya, on off pakai manual. Tapi kadang-kadang kalau sendirian itu ribet, seperti saya itu mainnya sendirian, jadi kadang-kadang ribet ya. Pada saat orang tambal ban, pada saat orang servis ya, angin habis kita harus pergi ke dalam rumah untuk membunyikan kompresor. Itu kadang-kadang sangat apa ya, tidak efisien. Jadi saya inisiatif untuk mengganti dinamo listrik dengan otomatisnya sekali. Jadi saya ingin berbagi pada teman-teman yang mungkin belum memasang otomatis seperti ini. Oke. Di sini ada 4 input ya, teman-teman. Untuk merek Molar otomatisnya ini. Yang ini ya, yang atas ini adalah dari input PLN ya ini. Yang bawah ini adalah output ke dinamo starter. Masalahnya seperti itu saja, sangat mudah. Kemudian di sini saya akan tekankan bagaimana cara menyetelnya dan baut yang mana yang harus disetel ya. Nah, oke, kelihatan nggak teman-teman? Oke, di sini ya. Jadi ada 2 baut ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah untuk menentukan tekanan maksimal, yaitu dinamo listrik akan mati ya bila ini akan kita akan tentukan berapa PSI ya. Kemudian yang sebelahnya ini adalah tekanan minimalnya dinamo akan hidup kembali ya teman-teman. Jadi ke kanan itu max ataupun menambah, ke kiri itu mengurangi. Jadi tinggal sesuaikan saja, dengan catatan harus di bawah tekanan ini ya. Itu untuk supaya apabila belum mencapai tekanan 120 maka dinamo starter akan mati ya. Kalau sebaliknya maka akan percuma ya teman, walaupun ininya hidup tapi kalau ini sudah aktif maka angin akan terbang sia-sia. Jadi menyetelnya harus di bawah dari tekanan 120 PSI yang di sini. 120 berarti di sini kurang dari 120 PSI. Ataupun kita setel 110 ataupun 115 ya di sini. Oke, teman-teman. Kemudian di sini kita setel di bawahnya ini juga. Ini kan 80 ya, 80 PSI. Yang ini 80 PSI. Dia menutup kembali. Di sini juga kita setel di bawahnya 80, yaitu saya setel adalah 60 ya. 65 ya, 65 ini kalau tidak salah tadi. Jadi di sini 115, di sini 65 PSI. Pada saat mencapai 115 maka dinamo akan mati dan di sini belum terbuka ya, maka aman. Jadi intinya ini tidak difungsikan kembali. Jadi kita nyetel harus di bawah ini. Ya. Dan kalau sudah kita pakai anginnya dan sudah mencapai tekanan 65 PSI, maka di sini akan hidup dinamo listriknya.
Dan di sini pun sudah menutup ya, otomatis dia sudah masuk ke dalam. Seperti itu untuk keamanannya. Mungkin teman-teman paham ya sampai di sini. Semoga berbagi pada hari ini bermanfaat. Itu untuk otomatis merek Molar. Terima kasih. Kita akan hidupkan untuk melayani para pelanggan bengkel yang insya Allah nanti akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.